Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. So hari ni Kak Ais buat live sikit tentang hari ni rawatan yang Kak Ais dah buat dengan mak-mak yang ada masalah merdu, meroyan, okey? Merdu, meroyan and apa tadi, bermitan. Okey. So Kak Ais terpanggil nak buat live ni because this one, ni pengalaman tadi customer seorang lah, just one mother. Dia lepas bersalin, anak dia usianya dalam 3 tahun. Okay. And then dia mengalami masalah merdu yang teruk. Merdu yang teruk tu sampai istilahnya, yes, I tengah cooking while I'm doing live. Okay, so dia punya merdu tu teruk dia sampai tahap dia sendawa all the time. Sepanjang air mengurut dia, dia duduk sendawa ber. Okay, so dia ada GERD, everything. So complete lah package. Okay, so so bila package dia tu, maksudnya I got to complete package because why? Memang teruk keadaan dia. Dia sampai one part tu dia hampir muntah lah ya. Okay. Because masa kita urut tu, kita buat rawatan tu, angin dia akan jadi macam macam menolak. Okay. So Kak Ais tanya dia, apa yang menyebabkan dia tiba-tiba GERD ataupun masalah GERD tu? Dia kata memang berlaku once dia dah, orang kata once dia dah lepas bersalin. Okay, so kalau ikutkan cara bidan lama, it's very simple. Bila you lepas bersalin, ada abnormalities, maksudnya you ada masalah, berlaku masalah-masalah yang tak pernah wujud ketika kita anak dara, contohnya kan. So dia disebabkan oleh adalah salah cara kita pantang tu. Supposedly lepas bersalin, kita supposed lagi sihat kan. So tapi my customer ni dia jadi makin teruk, dia punya GERD dia, angin dia. So I pun tanya. So terbukalah cerita, satu cerita macam mana dia lepas bersalin tu dia okey, tapi tiba-tiba dia jadi skeptical dengan ubatan herba Melayu. Maksudnya ubat tradisional lah. Sebab dia follow a few doctors yang cakap, oh makan ubat doktor nanti, makan traditional herbs nanti for long term, nanti akan rosak buah pinggang, you know. So I pun cakap lah dengan dia, I tanya you makan apa dalam pantang kan, dia yang dia takut sangat tu. Dia kata I makan nono rogai. So bila Kak Ais cakap, you tahu tak apa kandungan dalam nono rogai? So my customer ni cakap, herba lah Kak Ais. Herba tu apa, I tanya kan. So dia tak boleh jawab. So maksudnya ada lagi orang yang tak faham istilah herba ni sebenarnya banyak. Orang ingat herba ni macam, oh ya, biasalah orang jual-jual kan, dia ada macam-macam tani, Kecik Fatimah kan. Tapi kalau you nak tahu nono rogai ni, nak tahu tak herba dia apa? Yap, I tunjuk you guys. Okay, this is the range of herbs yang ada dalam nono rogai. Aku nak tanyalah korang ni kan, kalau pandai lah. Ni apa benda ni? Ni apa benda ni? Nampak tak? Ni apa ni? Nampak tak? Ni cengkih. Cengkih, ketumbar, jintan putih, jintan manis. Apa ni? Ni apa benda? Kulit kayu manis. Ni apa benda? Buah pelaga. Inilah semua herba. Herba yang kita ini menjadi menjadi ubat. Menjadi nona rogai. NR. So, kalau korang nak tengok
asal Nona Rogai ni sebelum dia jadi tablet, dia jadi kapsul ni, asal dia adalah serbuk. Nampak tak serbuk ni? Ni serbuk. So this is the serbuk yang I memang amalkan. Okay, sebab hari tu lepas event datangnya dekat Al-Hijrah tu, I terus semangat nak try makan serbuk. So what I did, Fasha, I masak apa tu, sambal serai nenek I. Ha, cik. Okay, so sambal serbuk pula. NR serbuk ni, dalam dia adalah lawas kencang, angin dan segar, dan bahan-bahannya adalah bahan-bahan makanan ni. Okay? So, kalaulah doktor tu cakap, makan-makan herba nanti, buah pinggang rosak, tanya balik kat dia. Habis tu doktor, saya makan Nona Rogai, rosak juga ke? Lepas tu doktor tu cakap, ha, rosak. Makan ubat herba, semua rosak buah pinggang, semua rosak pankreas, semua rosak otak, semualah. Kan? Tu tanya dia balik. Habis tu, saya boleh tak nak makan kari? Kari kan barangnya sama kan? Nak makan kari tak boleh lah doktor, nanti buah pinggang rosak. Nak makan apa? Makan lauk kurma tak boleh lah, buah pinggang rosak. Nanti dia akan cakap lah, itu boleh. Habis tu apa bezanya dengan Nona Rogai? Faham tak adik-adik? So Nona Rogai ni, bukannya tak ada langsung manjakan ni dalam dia. Yang basic tu tak ada langsung. Ni, nampak ni. This is the raw. Lepas tu, I pun petikaikan dengan my customer tu. I cakap, sedangkan Nona Rogai ni dah dapat MAL. MAL ni adalah satu pengesahan daripada bahagian NPRA. Okay. Yang mengesahkan yang Nona Rogai ni selamat. Dia dah buat banyak test. Dia dah buat stability test. Dia dah tengok bahan-bahan dia selamat. And then baru dapat MAL. Bawah mana NPRA ni? Kementerian Kesihatan. Habis tu, kaki tangan Kementerian Kesihatan sendiri yang menghentam produk MAL. Celah mananya pula tu? Kan? Even sama juga. Even kalau kita ni makan ubat doktor pun, ada side effect juga for long term. Jangan tipu, tak ada. Even dalam insert dia pun dah tulis dah. Long term ada apa side effect, long term guna ada apa, kan? Sama juga kan. So dengan Nona Rogai ni, bahan-bahan makan, celah mana pula bahan makan kau makan tiba-tiba buah pinggang kau rosak. Okay, alright. So kena faham apa ada dalam Nona Rogai ni. So mak-mak yang ada anak menyusu kan, kita kan keluar anak, kita dah beranak, anak kita tiba-tiba ada G6PD, ada kuning, ada merah, ada hijau, ada apa je lah, tanya doktor tu. Doktor kata jangan makan jamu, jangan makan jamu. Tanya doktor, sup boleh makan? Doktor mesti cakap boleh kan? Kalau boleh tu, Nona Rogai tu dah boleh lah tu. Makan je Nona Rogai. Because ramai ibu-ibu yang datang kat pusat rawatan ke AIS tu, sakit-sakit badan. Tanya dia, tak makan Nona Rogai? Anak saya kuning guys, tak makan. Lepas tu tanya anak, kau umur berapa? 8 bulan dah. Kuning lagi? Tak kuning, dah okey, dah sihat dah kat AIS tu, dah bam-bam dah. Anak dah sihat, mak yang melepek. Maknya melepek sebab apa? Tak makan ubat. Kita ni demam pun cari ubat. Kita ni demam pun cari ubat Panadol. Ini beranak tak makan ubat. Jadi apa? Bawah tu dah lohong. Keluar sisa 7 lapisan tak makan ubat. Ubat apa ni ke AIS? Apa Nona Rogai ni boleh buat? Dia membantu renew sel. Sel-sel yang dah luka tu disembuhkan. Rahim yang dah kembang tu dirapikan, kembang. Itu tak, kalau kita bengkak kan, kita kena luka pisau kan, benda tu kan bengkak, inflammation, bengkak. So dia bantu untuk surutkan bengkak tu, bukan untuk merapat. Cerita merapat untuk orang yang menjual produk-produk merapat, manjakani Kak Cik Fatimah. Yang itu memang tak ada civic lah kalau dia bagi mak-mak dalam pantang makan. Sebab dalam pantang rahim tengah banyak sangat apa, darah-darah kotor ni, darah-darah kita nak healing kan, keluar darah nifas kan, tu darah-darah kotor tu nak keluar, kau sibuk bagi merapat. Lepas tu kan bila mak tu dah rapat kan, lepas tu 2 minggu tu darah dah tak keluar. Bila 2 minggu tu darah tak keluar, what happen? Lepas beranak habis anak dah setahun, bila dengan suami lepas bersama, suami pun kata dia bau dekat kawasan sulit suami tu kata bau. Yang,
pasal teruk sangat bawa air you ni. Ha. Masa tu lah masing-masing ibu ni mulalah meroyan. Eh mana ada? Ibu yang wangi je, bau stanggi kan. Ha, Neman lah korang. Neman semua in denial bila suami tegur tak nak terima. Bersyukurlah suami nak tegur, bawah tu bau pekong. Bau apa? Bau ikan kering. Ha. Benda mau wujud perempuan-perempuan bau ikan kering, ikan pekasam. Ha. Apa tiba-tiba kebio pula. So, kena faham, kita ni tak boleh makan ubat perapat. Tapi Nona Rogai dalam Python Natal tu, bahan dia semua bahan-bahan masak ni. Ni Kak Aizah tunjuk ni bahan-bahan masak. So, apa masalahnya tak makan? Apa masalahnya tak makan? Kan? Lepas tu, yang customer tadi pula, dia sendirilah mendatangkan kesedaran pada diri dia. Dia kata dia adalah makan juga produk-produk soya-soya ni kan. Dia kata, lepas tu tiba-tiba tengah mengurut, dah sakit tu kan mengurut. Tapi teruk juga ke Aisyah, saya produk natural tak nak makan. Produk barat yang dia support. Nah, sendiri tak sedar. Sebab bila dia makan soya-soya tu, dia dah rasa dah badan dia tiba-tiba naik GERD. 3 bulan je dia makan. 3 bulan je dia makan produk-produk soya ni. Ha, dia punya keluar, ya sedapnya bau sambal. I buat sambal ni, sambal terutup arwah nenek Lizizah. Ya Allah, sedapnya. Ya Allah, puji sendiri punya tak malu. Alright. So, kena faham, kita ni lepas bersalin makan je Nona Rogai tu. Anak menyusu badan, mak ni makan Nona Rogai kan. Mak apa? Berak lawas. Anak menyusu badan, berak banyak. Kuning keluar ikut berak dia. Mak makan Nona Rogai, susu banyak. Anak dapat susu banyak-banyak-banyak, kencing banyak. Kuning pun keluar, sihat. Cuci dia punya pundi kencing. Kita ni pula makan Nona Rogai, hormon terjaga. Tak adalah tiba-tiba rasa macam, kenapa aku tiba-tiba rasa nak nangis? Kenapa aku tiba-tiba sedih? Kenapa aku ni nak marah? Kan? Yang tak pernah beranak, dia tak akan tahu. Lelaki yang ada cakap, setakat nak bezakan bersalin dengan sunat tu, kau sunat tiap-tiap tahun ke? Ha, kan? Ni sibuk yang lelaki pun nak mencakap. So, kita produk Nona Rogai NR tu dah ada MAL. Korang nak apa lagi? Nak pengesahan apa lagi? Okay, so sekarang ni kepada mak-mak muda, lepas bersalin, makanlah Nona Rogai tu. Tahu dah bahan. Doktor, you can google now wahai adik-adik. Dah, saya tak ada ni lah, saya tak ada dia punya ni. Apa bahan-bahan? Pergi google. Lawas segar, lawas kencang, lawas angin. Google. Tengok bahan dia tu yang zinjeba-zinjeba apa benda dia kat belakang tu. Kau pergi google balik bahan-bahan dia. Ya Allah, balik-balik bahan-bahan makan. Tambahan dia ada daun sena je. Pon daun sena yang ada dalam Nona Rogai di bawah spesifikasi yang dipersetujui oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Even kat tepi Nona Rogai tu pun dah cakap dah, jangan makan Nona Rogai ni, takut dependent pada produk. Dia kena cakap sebab apa? Itu dah diwajibkan diletak pada produk. Nona Rogai ni punya telus lah menjual barang dekat orang Melayu kita. Orang Melayu kita lepas-lepas bersalin, sibuk nak makan apa? Makan suplemen, makan soya, kan? Ha. Badan dah teruk, datang dengan Kak Ais. Aku ni tadi tengah urut jengi-jengi mata je tadi. Dah cakap banyak kali. Dah lama follow Kak Ais? Adalah dalam 5 tahun. 5 tahun tu kau tak masuk apa ke aku cakap ni? Masuk sini, keluar ikut sini. Kan? Ha. Dah jadi pula isunya. Apa masalah korang? Bila dah makan tu, kan? Tak, sekejap lagi hangit pula aku punya sambal ni kan. Marah dengan korang ni. Ha. Tak, sekarang ni ramai sangat mak-mak lepas besar ni tak mau makan anak kuning. Okey, kalau kau takut anak kuning, buat macam ni. Makan. Okey. Hari ni anak kuning, pergi cek darah. Tengok berapa dia punya mata dia kan, berapa dia punya bacaan dia. Lepas tu, 3 hari jangan makan Nona Rogai. Cek kuning lagi kan, tengok bacaan dia. Turun. Okey, fine. Lepas tu, lepas dah baca tu, makan Nona Rogai 3 hari. Another 3 days, tengok bacaan. Makin turun ke makin naik. Kalau makin naik pun, dia baru kita boleh berhenti. But insya-Allah kebanyakannya makan-makan memang anak pun turun sebab anak berak banyak. Itulah cara kita nak bantu anak tu hilang dia punya jondis. Faham tak mak-mak ni? So you have to very clear product. Ni kadang-kadang tanya Kak Ais, okey tak
saya makan produk ni. Tanya dia apa bahan dalam produk tu? Tak tahu. Eh, korang makan masuk dalam perut, korang tak tahu apa bahan dia. Biar betul korang ni. Kan? Pergi tanya penjual tu, dek. Ni apa benda dalam ni, dek? Kalau dia tak boleh jawab, tak payah pergi. Nampak sangat tak ada racun tikus ke, racun apa ke dalam tu, kan? Kena tahu apa bahan. Kalau ada bahan perapat, tak boleh. Okey, kena faham. Tak boleh makan bahan-bahan perapat awal-awal tu. Itu yang bahkan bahan perapat macam manjakan ni kacau Fatimah tu katanya nak kasi rahim kecut. Rahim kecut tu bukan rahim kecut. Tu nak kasi saluran epet tu sempit. Nak buat apa nak sempit muda-muda lagi? Muda-muda pula. Buat apa nak sempit awal-awal tu? Awal-awal tu kita sibuk nak keluarkan darah. Tak sibuk dah nak sempit-sempit. Nanti dah sempit-sempit dengan darah masih lagi ada dalam rahim. Tu yang keluar kejap lagi. Bau sekali ikan balakong lah, ikan tutut lah, ikan put-put lah kan. Ni dah tak larat nak cakap dah ni. Tapi kena cakap juga sebab korang ni adik-adik memang suka dengar aku membebel. Sangat suka. Ya Allah meletup-letup dah habis aku punya ni. Dapur. So korang kena faham eh. So what is Nona Rogai? Apa makan? So sekarang ni siapa yang nak beli set bersalin tu? Set bersalin Nona Rogai yang complete set tu, kami masih ada lagi stok. Sebab apa? Kami memang pegang stok. Kami memang educate mak-mak makan Nona Rogai ni cara dia. Beli dengan kita orang dapat konsultasi free. Okay? So beli dengan Kak Ais yang set bersalin 200 lebih tu, yang complete 6 barang tu, kami masih ada lagi. Jangan culas-culas makan. Alright? And then apa lagi aku nak cakap? Tadi ada idea tu. Ada soalan tak? Bagus ni korang tak ada soalan. Continue lah. Apa hal tidak? Okay. Tengah masak jangan marah-marah. Sekarang orang yang makan tu rasa marah. Dia rasa marah. Tapi dia masak sambal kat Faiz. Tak apa. Marah rasa pedas. Kan? Okay. So, korang kena faham. Bila kita lepas bersalin ni, semua cakap ke Ais. Saya nak jadi macam ke Ais. Ais ni makan Nona Rogai sayang. Ais makan sangat-sangat. Ais jaga badan Ais. Sebab apa? Kita ni lepas bersalin, tanya, minta doktor. Doktor bagi ubat apa? Tahan sakit. Ubat senang lawas. Berok. Senang berok. Taklah senang sangat pun. Ada orang makan tu berok keras juga kan. Makan Nona Rogai buang busur laju je. Dua kali beranak semua tu makan ubat yang arwah mak sedekan. Mak dah tak ada, barulah cari ubat sendiri. Rezeki Umi Zara dapat makan ubat arwah mak buat. Kan bagus nak makan. Okay. So kena tengok apa bahan-bahan. Kena tahu bila kita nak makan apa bahan-bahan dalam herba-herba kita ni. Rugi-rugi je Nona Rogai tu bayar beribu-ribu kat KM nak dapatkan MAL. Sekali dia punya kaki tangan Kementerian Kesihatan sendiri yang memperlekehkan produk-produk daripada MAL. Habis tu MAL credibility dia macam mana? Tanya balik ni. Kan? Serius. Tak ada pakai produk ni tengah berpeluh. Berpeluh, lepas tu dia dia metaforakan glowness tu. Berpeluh, panas dekat dapur. Ni api kat sebelah ni. Kan? Lepas tu panas lagi marah kurang kan? Okay? So makan je lah. Makanlah kalau nak sihat. Sebab banyak yang datang pusat rawatan kat Ais tu. Anak 6-8 bulan datang. Badan dah tak bawa. Dah tak larat nak bawa. Sakit sana, sakit sini. Sakit. Gerd. Untuk urut, untuk gerd. Sendawa. Aku dengar sampai aku pula nak terkeluar, nak tekak. Kesian kat korang. Lepas tu kat Ais tu tanya juga. Yang mak saya sakit ni macam mana kat rumah tu layan anak-anak? Kesian anak-anak. Mama. Ish, tepilah. Mama sakit ni. Sibuk melayankan sakit dia, anak tu ditolak tepi. Sedangkan dulu nak dapat anak tu punyalah susah. So makan je lah adik-adik kan. Tak ada masalah benda-benda herba, benda-benda rempah ratus, spices. It's not apa. So kalau macam kata nak makan merapat-merapat, kita buat live lagi sekali. Tanya apa pula produk nak kasi rapat. Itu ada produk dia. Tapi I tak nak cerita pasal rapat. Sebab korang ni otak dah terlampau rapat sangat kan. Duk fikir aja. Tak nak fikir sihat kan. Okay, so rahim. So bila kita ni hormone imbalance tu yang ada masalah anxiety, ada masalah depression kan. Sebab kita ni we were drive by hormones kan. Banyak kali dia cakap kita masalah-masalah mental lepas bersalin ni is because of kita punya hormone tak normal balik. Nak normal macam mana ke Ais? Sebab tu bidan buat cekur tu. Cekur tu ada dalam Nona Rogai. Go and makan Nona Rogai. Ya Allah. So yang siapa masih lagi nak set bersalin, kita orang masih ada set bersalin, beli dengan Kak Ais, beli dengan tim Kak Ais. Kita orang consult you sampai kurus, sampai sihat, sampai meriah susu. Okay, kita orang akan guide apa masalah, come back to us, no problem, insyaAllah.
pengamal. Siapa yang menjual bawah KS, semua pengamal. Diorang dah try baru diorang jual. Alright, so set besaran kami masih ada lagi dekat ni yang 6 item. Okay, 240. If I'm not mistaken, 240. I'm tak ingat dah. I ni banyak cerita share-share ni. Harga dah tak ingat. Okay, okay, so ingat ya. Terus bunti pelami Ira. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu semua atas kuasa Allah. Ya. Sebab kita kalau sihat rahim, InsyaAllah kita mudah conceive. It's not about kita punya urut ke apa. Itu asbab je. Okay. Kita membantu sama-sama. Untuk siapa yang nak try conceive pun, yes, kita boleh membantu. Okay. So mothers, tolong. You dah habis salin. Cari ubat. Cari ubat untuk sihat, untuk sioman balik. Bukan ubat untuk putih, untuk ketat, untuk banyak susu. Tapi gila. Marah kelu kili, marah orang, marah ni. Penat. Okay, so yang datang tadi pun, thank you so much yang datang. Memang korang akan tahu, korang akan kena cubit dengan Kak Ais. Korang memang kena guli dengan aku. Tapi korang still datang untuk dapatkan rawatan. Because you have no other place to turn to. I rawat you, I minta sangat ya Allah ya Tuhanku, mudahkanlah usul penyembuhan pada pesakit-pesakit aku yang datang ni, supaya mudah dia sembuh, mudah dia berkasih sayang dengan suami dia, mudah dia berkasih sayang dengan anak-anak dia. Kita sebagai perawat, kita kena doa macam tu, okay? Anak kuning makan R memang lawas, sehari je kuning dia spike, lepas tu sekejap je turun kuning. Taklah macam anak first dulu terpaksa kena bagi susu formula as advised by doctor. Anak second and third makan R, kejap je kuning tu turun. Yes, Juliana, good, is a good sharing. So sesiapa yang pernah melalui frasa anak jisik speedy, anak kuning, masa tu korang beri, makan orang ke tak nak makan orang, lepas tu kan tanya Kak Ais, Kak, saya ni boleh ke makan norogai? Tu Kak cakap makan. Pemakan anak kuning turun, JCPD pun tak ganggu. Sila kongsi di sini sebab ramai ibu-ibu muda ni masih lagi confused. Boleh ke makan? Ya Allah, dah jadi perang dah kat belakang ni. Ya Allah, sekejap ni nak hampa nak. Kan kita masak. Kita masak ni tunjuk sat nak. Kita masak ni, tengok tu, tengok tu. Ni sambal serai arwah nenek. Ni sambal ai, kalau ai tak ada selera yang makan sambal ni je lah. Sambal arwah nenek ai tu dia suka masak sambal. Sambal terutup ni, sambal yang buat apa tu, letak dekat, dia buat macam mana? Alah, sambal ikan cincaru yang sumbat tu kan. Orang pakai kelapa, dia pakai serai. Ni memang buat kalau stok banyak sebab kali lagi kan nak bagi kat budak spa, nak bagi kat pekerja letak dekat spa, nak letak kat sini lagi, nak letak bagi kat my parents lagi. Kun, hi Kun Farhah. Okay, so ingat ya, please go and get yourself. Siapa yang tengah ada masalah sakit sekarang ni, good. Okay, bentan sakit. Tadi ada case yang jenis macam case foot drop lah. Foot drop tu sebelah kaki dia memang tak boleh nak angkat. Dia dah ni, yes, dia pergi fisio, dia kata lega. Pergi fisio lega, tapi sampai bila nak pergi fisio? So dia datang, I guide cara rawatan kat pusat rawatan Kak Ais tu bukan 100%. First kali kita, I akan tanya you, how much is your budget? Because I tahu bila kita dah sakit, banyak duit akan keluar. So tell me, berapa budget you, that I will try to accommodate accordingly to your budget. Let's say you tak ada budget sangat, I lagi prefer you jangan datang buat rawatan, makan herba. Okay, makan herba ni, buat rawatan ni, kenapa kena buat rawatan? Kenapa tak boleh makan herba je? Okay, buat rawatan ni, let's say you dah sakit sangat, you perlukan orang untuk suiting rawatan, untuk legakan. Yes, kita bagi rawatan. Tetapi kalau you budget tight, I akan cakap you, please, makan ubat, makan norogai. Because why? That is more for long term. More for long term. Okay, so jangan risau di pusat rawatan I try to accommodate according to your budget needs. Okay, tak mahal, I cuba sebaiknya. Of course, upah urut I mesti lah ambil. Tetapi dari si konsultasi apa-apa, is all free. Just come over and let me help you. Yang tak semampu nak datang, boleh PM, boleh WhatsApp. I lagi prefer WhatsApp lah. PM I hardly tengok. PM pun ramai sangat tah. John apa, John Mayer lah apa, duk WhatsApp lah. Hai Siti Aisyah, kan kita berkenalan lah. Pening lah nak tengok satu tu. Faham tak? So, as for you,
you nak WhatsApp I personally tanya. So kalau ada benda yang I ke divert pada online product consultant I, you akan bagi kat consultant. Okay, faham eh? So tolong makan ubat adik-adik, tolong makan ubat, jaga diri. Sebab tadi mak-mak tu yang datang I rawat, I kesian tengok dia. I terpayang macam mana dekat rumah dengan badan tu, dia nak layan anak, dia nak layan wife, nak layan husband dia kan. Because I myself is a living proof. Hidup dengan mak yang tak sihat. My mom 10 years sakit. Sakit wanita. Sakit wanita lah. Heavy bleeding. Sebab dia ada endo kan. Heavy bleeding apa semua. Sakit wanita. And she's not healthy. So banyak event, kalau macam event-event family, event sekolah, my dad yang attend. So I dah banyak lose memories dengan my mom. So I tak nak korang ulangi lagi apa yang I dengan my mom lalui. It takes years for me to recover the relationship with my mom. Tadi I pun cerita dengan satu customer tu. You know, because kecil-kecil kita selalu kena marah. Kita benci mak kita. I'm telling you. Kita jadi benci. Kita jadi despise sangat dengan mak kita. Sebab bangun pagi je trauma. Macam takut kena marah kan. Bangun pagi takut. So, bila sampai satu tahap kita dah jadi teenagers, kita dah boleh rebel. Kita jadi rebellious sangat. Kita tak boleh terima mak kita. And then, I start to have a good term with my mom once I dah dapat anak. Bila I dah dapat anak, I scissor kan. I dapat anak, ya Allah, tuan aku sakitnya, batuklah. Mak aku ni tak sihat, ya Allah. So, dari situ, I start to man over the relationship. It takes 26 years. It takes 16 years for me to baik balik dengan my mom. So, 16 years lah. Yes. So please don't repeat apa kesalahan I dengan my mom kan. My mom tu is a living proof. Dia duk cakap dengan orang yang datang pusat rawatan, jangan jadi macam ibu. Jangan jadi macam ibu. Ibu dah sakit dulu. Ibu sakit, ibu buat suami, buat my dad, buat I apa semua, you know. So you tolong makan ubat. Dos yang ada masalah kemurungan, ada masalah emotional turmoil, please, it is a for short term, seek help. Kena kuatkan dalaman, okay? Kena kuatkan dalaman. Setiap penyakit, Allah dah cakap, ada ubat dia. Cari je. Tak dapat daripada, you nak pergi campur dengan modern, campur dengan traditional, go ahead. This is a free world. Pergi try, pergi jumpa psychiatrist. Jumpa buat counselling, datang pusat rawatan, makan herba. Yang penting kita sihat, okay? So, kepada yang nak berpantang, yang akan berpantang, jangan dare. Don't dare your body. Jangan cabar badan sendiri. Sekali sakit dah kena, that's it. Kau pergilah jumpa doktor, doktor bagi apa? Ni ubat tahan sakit. Paling tidak pun dia cakap, itu mainan perasaan je. Come on. So, this is a real fact of mothers yang memang tak pantang banyak sakit. Kak Ais doakan korang, ya Allah tuanku, semoga korang sembuh. Dengan apa sebab pun penyembuhan tu, korang sembuh lah. Okay, kita ni dalam zaman akhir zaman, anak-anak perlukan kita. Perhatian daripada kita, kesihatan kita perlu ada untuk kita nak didik anak kita menjadi umat Rasulullah yang orang kata yang cergas, yang berkualiti, yang dapat memperjuangkan agama kita, agama Allah ni sampai ke akhir zaman. So mak muslim ni kena kuat semangat. Jangan lembik. Ingat perjuangan kita masih kita tak habis lagi perjuangan kita. Anak-anak kita tu nanti yang kita akan hidangkan depan Allah, depan Rasulullah. Ya Rasulullah, inilah anak aku. Aku didik dengan sunnahmu. Aku jaga kesihatan aku supaya aku dapat melaksanakan tanggungjawab aku. Itu je niat. Jangan fikir apa yang doktor-doktor tu cakap ni, makan jamu nak rapat, makan jamu nak seksual. Dan I nak tanya you, kalau makan jamu untuk seksual, apa masalah ni? Korang ada laki kan? Memang korang laki buat apa? Buat tunggu peringatan ke kat rumah tu? So what is the problem if kita makan herba ni untuk seksual pun? You know, that is the spark of joy. You know, kan dah jadi macam Mary apa benda tu? Mary Kondo? Ha. Spark of joy. So what? So kita ni berkahwin, kita ada pasangan. Yes. Bila kita dah ada pasangan ni, the husband need us. Sampai umur 60 tahun pun, kalau kita ni boleh beranak 60 tahun pun beranak. Janganlah kau hangit kat bawah. Ha, siap baik. So, what is your problem, mamis? So, let it be. Apa je dia orang cakap, biar. Kita yang sihat ni kita tahu. Dan jangan kita sesekali kita cabar badan kita ni. Jangan cabar.
kita tak tahu kita ni kuat mana, kita tak tahu kita ni lemah mana. Tunggu negara kak boleh kalau boleh nyanyilah kan, tegak je berdiri, kesian. Okay, spark of joy. Alright, so mamis, so this is a weekend, tomorrow is Sunday, of course Sunday, sorry kak Ais tak jawab PM, tak jawab WhatsApp, it's for me, for my kids, it's my time, for my kids, for my husband, for the spark of joy of the weekend. So those mamis yang ada masalah, jangan pening-pening fikir kepala, ada rawatan, ada ubat dia. So cara guys, kalau kasa tak ada mampu nak beli ubat, boleh buat sendiri. Tak ada mampu nak rawat badan, boleh buat sendiri. Kalau tak mampu sangat nak berubat sangat pun, boleh pantang makan. So cara I tak pernah mahal, affordable, insyaAllah. So kita jumpa lagi next week. Happy weekend. Doakan yang baik-baik pada orang yang anaya kita. Wow, very good. It's supposed to be yesterday kan, selesai ke Jumaat. No, I'm a very good feeling today. I don't know why, maybe last night my husband let me go out with my BFF, so I feel good today. So kepada ibu-ibu yang ada masalah emosi, ada masalah sakit badan lepas bersalin, jangan down. InsyaAllah, I will help you. Come to me. Tak kisahlah korang pernah ludah aku dekat page Pusudan Watch ke, korang pernah ludah aku kat mana-mana page ke, it's okay. It doesn't hurt me at all. Come to me, let me help you. InsyaAllah, kita sama-sama sihat untuk berjuang, untuk membangunkan anak-anak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi minggu depan. Bye.